sampai di salah satu pemandian air panas yang ada di air terjun Desa Blitar Seberang. Yuk, ikutin. Di sini ada fasilitas apa aja nih? Di sini kita masih awal ya, awal pembukaan. Jadi kita pemacu adrenalin. Okay. Nah, wisata pemacu adrenalin canyoning 40 meter. Tinggi 40 meter, teman-teman. Nah, ini awal baru dibukanya kapan ya, Mas? Ini awal dibukanya, sebenarnya udah lama. Kan ini dibuka lagi. Explore lagi desa wisata Blitar. Oke. Ntar ingin keseruan kita untuk bareng mas-mas gantengnya ini ya. Tetap di BJI, jalan-jalan.
jalan. Gimana Mbak untuk jalan-jalan di Desa Putus Bang hari ini? Wah, seru banget dah. Di situ saya banyak cobain pariwisata yang ada kan. Jadi tadi ke air terjun Trisakti dengan tanjakannya yang sangat menantang mau. Terus tadi main farming ya. Canyoning itu terjun saya setinggi 40 meter tuh cukup menantang adrenalin di situ. Tapi berkesan ya? Berkesan, sangat-sangat berkesan banget. Nah, tadi dengar-dengar nih dari teman-teman Podaris katanya di sini pernah ada presiden RI pertama ya singgah di sini. Apa benar? Oh iya Mbak, jadi awal mula desa ini kan pindah dulu dari kita Jawa Timur Pak pada tahun 1930. Dan di tahun 1938 itu sempat rombongan Pak Kamu mampir di desa Blitar Seberang. Karena ini yang beliau ketika menuju ke Sumsel dari Bengkulu itu melihat orang yang dikenal dulu di Blitar. Jadi beliau sempat mampir dan ngobrol dengan rekan beliau dulu. Oh ya, kabarnya desa wisata Blitar Seberang ini masuk dalam 50 besar nominasi wisata Indonesia. Gimana Bria persiapannya tuh? Oh, desa wisata Indonesia. Kementerian mengadakan ajang lomba desa wisata, namanya Anugerah Desa Wisata. Ini merupakan tahun kedua. Tahun kemarin itu kita hanya lolos di 100 besar. Dan memang target kita itu bisa masuk 50 besar agar mendapat dukungan dari Dewan Juri dan Menteri Mas Sandiaga Uno. Alhamdulillah dari hasil tahun kemarin kita terus melakukan perbaikan, revisi. Akhirnya mencapai 50 besar Pak. Sekali. Kita menjadi satu-satunya desa yang mewakili Rejang Lebong dan juga Bengkulu di nasional. Iya, jadi harapan kami dari masyarakat Desa Putus Bang, kami ingin menciptakan desa wisata yang fenomenal sebagai nasional dan juga internasional melalui sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kami miliki. Dan juga harapan kami dukungan dari pemerintah dan kabupaten dan juga provinsi untuk mendukung kami terus bergerak maju dan mencapai cita-cita kami. Nah, di sini kita udah kedatangan dari Bapak Erizal. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Terima kasih Bapak sudah berkunjung ke Desa Blitar Seberang. Ngomong-ngomong nih, bagaimana tanggapan Bapak mengenai perkembangan Desa Wisata Blitar Seberang? Mengingat Bapak kan berasal dari dapil Rejang Lebong ini. Ya. Ya, pertama kita mengapresiasi Pak Kades beserta Notaris di Desa Kecamatan Seberang ini yang mana telah punya ide cemerlang dalam rangka mengangkat derajat ekonomi masyarakat kita di Desa Kecamatan Seberang ini. Kalau kita lihat dulu siapa yang kenal Desa Kecamatan Seberang ini? Saya juga tahu. Tapi dengan ide Pak Kades dan rekan-rekan dengan program yang mereka canangkan membuka wisata ini luar biasa. Tidak banyak kepala desa yang berpikir maju ke depan. Ya. Dengan telah menjadi desa wisata, apalagi tadi sudah disampaikan ya sudah masuk 50 besar. Ini jadi sudah menjadi kebanggaan Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, terutama di desa kita sekarang. Kalau kita lihat, ini kan ide yang muncul dari bawah, melihat sumber daya alam yang ada, potensi-potensi wisata, muncullah ide untuk menjadi desa
wisata ini yang kita lemas kreativitas. Mudah-mudahan ide ini berkembang menjadi cita-cita tadi yang disampaikan. Jadi desa wisata bertaraf nasional dan internasional nantinya. Setelah itu apa nih Pak strategi atau program dari karena Bapak kan wakil rakyat nih dari Provinsi Bengkulu dalam mendukung kebangkitan pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi untuk pariwisata, kebangkitan wisata ini sebenarnya masuk dalam satu misi dan visi gubernur kita, ya. Bukan wisata di Provinsi Bengkulu, terutama berkenaan dengan desa wisata ini. Tentunya karena dia sudah masuk dalam program pemerintah provinsi, misalnya biasa, kita berupaya menjalankan program-program itu dalam bentuk kegiatan yang ada di Provinsi Bengkulu. Dua tahun ini kita katakan promosi kita sangat sedikit, ya. Anggaran promosi kita digunakan untuk COVID. Mudah-mudahan tahun ini sudah mulai. Sudah mulai melandai anggaran promosi, ya. Karena memang wisata ini tidak terlepas dari promosi. Promosi ini sangat penting, sebenarnya orang luar tahu nih, tidak ada apa nih di kita seberang. Nah ini yang sekarang kita dukung, pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata, salah satu dukungan kita adalah dengan menggelar acara ini, ya. Mempromosikan wisata. Oke, baiklah, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Jadi tetap ikutin kita di GTI Jalan-Jalan.